Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu min al-Qur'an al-Karim wa ma nasitu min al-ahadith an-nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, Sesaki, Tuan Kap Imam, Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Tuan Pura Masjid, Adik Adik Tuan Kuasa, Tuan-tuan, Puan-puan, Ibu Ayah yang dikasih sekalian. Jadi Alhamdulillah, syukur yang tidak tingginya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Taala di atas limpah kurnia, nikmat yang terlalu banyak yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan, sedang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam satu majlis yang sangat mulia di tempat yang sangat mulia ini, memperkatakan tentang ilmu pengetahuan, sebesar-besar zikir, sebaik-baik ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk berada di majlis ini adalah satu nikmat yang besar. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini jadi baik dan tanda kita berjaya di dunia dan akhirat insya-Allah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan faqihu fid din." Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia menjadi baik, maka Allah bagi dia faham terhadap agama. Untuk faham terhadap agama ini tuan-tuan tidak boleh tidak kena belajar. Dan man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sesiapa yang melalui satu jalan iaitu dia berusaha jalan itu untuk mendapatkan ilmu, maka Allah SWT akan permudahkan dia masuk syurga. Jadi kalau kita tempuh jalan itu dengan berusaha untuk kita mendapatkan ilmu, Allah SWT akan permudahkan kita masuk syurga. Rawdatun min riyadil jannah, ini adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi sesiapa yang berminat dengan taman syurga di dunia ini, itu tanda dia juga berminat dengan taman syurga di akhirat. Tanda dia nak jadi baik. Tanda Allah SWT nak permudahkan jalan dia berjaya di dunia dan akhirat. Jadi tak boleh tidak, kena hadir semua, kena kita melazimi majlis-majlis ilmu insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi di awal tahun hijrah. Mungkin pada malam ini kita tidak sentuh hijrah secara fizikalnya. Saya ingin bawa tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini berhijrah dalam bentuk batinnya dalam dua konteks, dua bahagian, iaitu yang pertama sekali iman kita, berhijrah dari sudut iman dan berhijrah dari sudut nafsu kita. Baik, iman ini tuan-tuan ada lima. Ulama kita telah membagikan iman ini kepada lima tingkatannya. Yang pertama iman taklid, yang kedua iman ilmu, yang ketiga iman ayan, dan yang keempatnya iman haq, yang kelimanya iman kamil. Nafsu pula dibahagikan oleh ulama kepada tujuh bahagian. Yang pertamanya nafsu ammarah, yang keduanya nafsu lawwamah, yang ketiganya nafsu mulhamah, yang keempatnya nafsu mutmainnah, yang kelimanya nafsu radiyah, yang keenamnya nafsu mardiyah, dan yang ketujuhnya nafsu kamilah. Tujuh tingkat ini. Dan pada malam ini mungkin kita tidak perkatakan kesemua lima-lima tingkat iman itu, kesemua tujuh-tujuh tingkat iman itu memadai kita perkatakan tiga sahaja daripada kedua-duanya, kerana mungkin kita tidak kesempatan masa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu berhijrah daripada mana? Daripada iman taklid kepada iman ilmu. Taklid ini apa tuan-tuan? Taklid ni ikut apa orang kata, ikut apa orang buat, ikut kata orang pegang. Taklid dia panggil. Kalau pejam mata pegang tangan seseorang, ikut dia dibawa ke mana. Kalau dia bawa dalam kaum kita, kalau nampak dia panggillah kita. Ini dipanggil taklid amal. Apa hukum iman ini tuan-tuan dan puan-puan? Dia ada dua taklid. Kalau taklidnya jazam, sebahagian besar ulama mengatakan bahawa sah lagi imannya. Tetapi Imam As-Sanusi dan Imam Ibn Arabi mengatakan tidak sah. Iman taklid ini tidak sah. Jazam ataupun tidak jazam,
maka kalau dia taklid, taklid buta tanpa hujah dan dalil, maka iman ini tidak sah, tuan-tuan. Apa hukum? Bila kita tanya, apa dalilnya Allah SWT ada? Tahu lah kata. Mak kata ada-ada, ayah kata ada-ada, tuk kata ada-ada, dengan taklid ni, tuan-tuan. Taklid, ikut. Sekiranya tuk yang dia ikut itu berubah, berubah, masuk agama lain, dia tetap yakin dengan Islam ini, maka sebahagian besar ulama tauhid atau akidah mengatakan bahawa akidah ini masih boleh diterima. Tetapi dia asing, dia terhaka, dia telah melakukan dosa besar kerana tidak belajar. Tetapi Imam As-Sanusi dalam Syarah Al-Kubra ini mengatakan tidak sah iman ini. Taklid. Paling-paling tidak, dia apa? Paling-paling tidak, tuan-tuan, kena jawab dalil ijmali. Dalil ijmali ni yang ringkas. Apa dalil Allah SWT ada? Baharunya alam ini. Adanya alam ini. Alam ini adalah makhluk. Maka tak boleh tidak ada khaliknya. Bila yang ada yang kena jadi, mesti ada yang menjadikannya. Mustahil dia jadi sendiri. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Bawa sikit ayat Quran. Misalnya dalil ijmali memadai. Tafsir ini secara detail ini fardu kifayah. Ini fardu ain. Paling-paling tidak, tuan-tuan, kena jawab. Kalau tidak, nanti iman kita dibimbangi tidak sah. Akidah ini kena betul, tuan-tuan. Akidah kena betul, ya. Kena ada tiga syarat ini nak sahkan iman kita. Yang pertama apa? Al-yaqin. Kena yakin. Betul. Kalau 99.999 ada lagi, tak yakin, tak solid, tak jazam, tak boleh. Akidah kena 100%. Yang keduanya mutabikun bilhaq atau lilhaq, kena jalan yang sebenar, ahli sunnah wal jamaah. Itu jalan yang sebenar. Jangan ambil hak lain-lain. Syiah ke, Bahai ke, Qadiani ke, mari rasul kahar, mari ayah kahar, aku rasul, pakat-pakat lima. Mari ayah bin aku Tuhan, pakat-pakat lima. Ini Tuhan Harun pula. Macam-macam-macam ajaran-ajaran. Hak tu mungkin ada yang klasik-klasik. Ada yang moden-moden, pluralisme lah. Pluralisme agama, ya. Liberalisme, sekularisme dan sebagai ism-ism yang macam-macam ini. Kena solid tu. Dan yang ketiganya, andalil. Mesti berdalil. Yang pertama, yakin. Yang kedua, mutabikun bilhaq. Bertulan dengan yang betul. Yang keduanya, andalil. Mesti berdalil. Jadi kena belajar, tuan-tuan, ilmu akidah ini. Belajar. Barulah kita naik ke iman ilmu. Selepas apa? Selepas kita belajar. Dalam Islam ini kena belajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an wa la takun rabi'an fatahlik. Jadilah kamu tu orang yang alim, orang yang mengajar ataupun orang yang belajar ataupun orang yang mendengar. Paling-paling tidak, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak izinkan untuk kita jadi orang yang keempat. Kalau jadi yang keempat, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancam dengan apa? Fatahlik, kamu akan binasa. Orang alim memang jauh, belajar pun tidak, mendengar pun tak mahu. Jadi fatahlik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan celaka. Kena belajar. Kena hijrah ni. Hijrah daripada mana? Hijrah daripada tak mendengar, mendengar, daripada mendengar kita belajar, ada usaha dia untuk gaya belajar itu. Kemudian belajar, kita sampai pula ke mana? Ke makam yang Rasulullah SAW mahukan. Aliman, kun aliman, jadi orang yang alim. Ini tuan-tuan, hijrah yang perlu kita buat. Mungkin kita tak hijrah dari sudut tempat, dari sudut fizikalnya. Kita hijrah dari sudut. Jadi belajar ini kena ada. Jangan pilih-pilih ilmu, tuan-tuan. Ada tiga ilmu yang perlu kita belajar ini. Raja Haji Ali ada meninggalkan serangkap pantun. Bunyinya, buah jambu dia makan kera, dia petik rokiah lari ke hutan. Ilmu itu bercabang tiga.
ialah cahaya penyuka jalan. Ilmu ini ada tiga cabang. Kalau ibarat tungku, tiga tiang tungku je. Tiga tiang tungku. Kena ada tiga-tiga ni. Kalau tidak pun nanti tungku kita balik. Jawapannya tak boleh makan nasi lah kita. Tak boleh makan gulai lah kita. Ataupun makan nasi basi lah kita. Nasi-nasi mitong. Kenapa? Kerana tungku, tiang tungku tak ada. Kena ada tiga ni bawa seiring. Yang pertama ilmu apa tuan-tuan? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni nak mengesahkan apa? Mengesahkan akidah kita. Dia berbetulan dengan yang benar, yang hak, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Kena belajar. Kena belajar ilmu tauhid nak lepaskan daripada tauhid. Yang kedua, ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni tuan-tuan untuk mengesahkan apa? Mengesahkan ibadat kita. Mengesahkan sembahyang puasa kita. Sembahyang puasa, kena tahu syarat sah rukun. Syarat sah batal. Kena tahu. Kalau kita tanya, mak, apa hukum Fatihah? Sunat ke? Sunat apa? Sunat abang? Sunat abang? Yang tahu. Misalnya, tak sah mayang. Tahir akhir, sunat abang ke? Tak sah mayang. Tak sah mayang. Tapi kalau kita tanya, mak, Fatihah apa hukumnya? Dalam mayang wajib. Rukun? Oh, rukun. Takbir intikalat, rukun juga. Tasbih dalam rukun, dalam sujud, rukun juga. Ini tak apa. Ini masih sah. Tapi kalau dia kata yang rukun itu sunat, tak sah bayang dia. Jadi kena belajar. Fiqh tu kena belajar untuk mengesahkan ibadat kita. Dan yang ketiga, tuan-tuan, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu membersihkan hati. Buang yang mazmumah, dapatkan yang mahmudah. Melalui apa? Melalui proses takhalli, tahalli, tajalli. Kena hijrah daripada mula takhalli, kita kosongkan. Buang hak angkuh, sombong, takabur, besar diri, ego. Buang, dapatkan sifat tawadhu. Buang hak kedekut, tak hidup masih tangkai jerim, bakhil, syahid. Buang, dapatkan sifat pemurah. Panggil tahalli. Buang hak yang kotor-kotor, dapatkan hak yang comel-comel, yang indah-indah. Buang yang terkeji, dapat yang terpuji. Buang mazmumah, dapatkan yang mahmudah. Itu panggil tahalli. Barulah kita sampai ke makam tajalli, hijrah. Ke tajalli-tajalli ni, kita berasa tenang, kita berasa aman. Oh, hati kita bersih, jiwa kita bersih. Barulah hati kita selamat sejahtera. Yang dikatakan qalbun salim itu. Kita kembali pada Allah SWT nanti kena bawa qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hari di mana tidak ada gunanya harta benda dan anak pinak pada waktu itu, kecuali orang yang bawa berjumpa dengan Allah SWT dengan hati yang selamat sejahtera. Qalbun salim, bukannya qalbun marid, hati yang sakit. Bukannya qalbun mayit, hati yang mati. Qalbun salim, hati yang hidup, hati yang sejahtera. Sejahtera daripada apa tuan-tuan? Yang pertama, akidahnya betul. Kosong daripada syirik, tak ada syirik dalam hati. Yang kedua, hatinya bersih daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang terkeji ini. Sombong, angkuh, takabur yang kita sebut. Riak, wujud, sum'ah. Tidak yakin dengan Allah SWT. Apa lagi? Macam-macam lagi lah. Kena buang belaka, buang, 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 buang belaka ini. Supaya apa? Supaya dapat qalbun salim. Maknilah yang kita bawa ke Allah SWT. Kalau tak bawa ini, tak berjaya kita, tak selamat kita. Jadi nak melalui proses itu kena berilmu, ilmu akidahnya, ilmu fiqahnya, ilmu tasawufnya. Kena ada ilmu dan ilmu ini perlu belajar. Belajar dalam Islam ini kena berguru. Tak boleh tidak berguru. Kenapa? Kalau tidak berguru nanti kita bimbang, salah faham. Tak boleh nak berinteraksi. Tak boleh nak bertanya terus. Macam dia belajar azan dengan buku. Dia minta pada Pak Bilal untuk test power dia, dia pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah dia azan tadi, dua kali, kata dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali pula. Pasal apa? Dalam buku tu ada tulis 2X.
dua kali. Dia bahannya ulang, dia bahannya sebut dua kali. Orang ulang dua kali. Pasal apa dia tak belajar dengan buku? Dia belajar dengan buku saja. Bukan tak boleh baca buku. Oh tuan-tuan, kalau Ustaz Ridho apa marah kata baca buku. Baca buku ni tambah-tambahan saja, bonus. Jangan menjadi apa? Menjadi tunjuk apa ni, cara ataupun jalan utama kita. Ramai yang bertanya, yang datang pada saya kata apa, kata pening kita Ustaz sekarang ni. Pasal apa pula pening? Kita tengok YouTube Ustaz, tak tahu mana satu nak pegang. Ni kata kawan tu, tu kata kawan ni. Memang iyalah, macam-macam ada dalam YouTube itu ya. Kita berguru dengan internet. Kita tanya sahib sama ahli Google. Kita tanya satu soalan ya. Sejuta dia bagi jawapan. Padahal pening kepala kita nak jawab. Nak memegang. Guru dengan sahib bersama hanya Google. Ini salahnya. Jadi, kena belajar guru. Jangan pilih-pilih ilmu. Dia pilih-pilih ilmu. Dia tak minat hak lain ini. Dia minatnya taranum, tajwid. Dia suara sedap. Jiharkah, sikah, syuri, tak syuri. Tahu belaka taranum ini. Kemana tu guru pergi, dia ikutlah. Tapi belajarnya, belajar tajwid saja, taranum saja. Yang lain-lain dia tidak minat. Maka dia tak belajar. Pada satu ketika, tu imam lewat ataupun tak mari, orang suruh dia jadi imam. Pasal dia yang sedap sekali baca Quran. Selepas dia habis sembahyang, pakat-pakat umur lawe, makmum-makmum ini umur dia kata, "Oi, sedaplah baca Quran." Dia kata, "Sejuk hati-hati kamu belakang." Dia kata, "Sedap pada Pak Imam mula lagi." Itulah dia kata, itu dalam pada-pada datang tutup. Kalau ada wudhu, dia sedap baca. Yakin. Rupanya dia tak tahu. Ya? Semayang itu mesti cuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Pasal apa? Dia tidak belajar fiqah. Dia belajar tajwid taranum. Tajwid taranum. Pilih-pilih ilmu. Kemudian tuan-tuan belajar kena habis. Jangan sekat jalan siapa lari. Ada. Dia tahunya jawab salam sampai warahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sampai situ saja. Jawab salam ni kena lebih baik. Kena lebih baik. Dalam surah An-Nisa Allah sebut, "Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kamu dia ucapkan ucapan salam, maka hendaklah kamu jawab lebih baik daripada yang diberi salam ataupun yang sepadan dengannya. Dia sampai orang mati Allah ya. Dia kata tu guru ni mati. Ramai yang berharasan begini. Tak sempat baca habis. Ustaz kata tu guru mati. Dah tu guru mati, pergi cari tu guru lain. Dia naik basikal, basikal tu, basikal dia. Sampai depan dia beri salam, "Assalamualaikum." Dia pun jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi." Sampai depan lagi, ada pula hamba Allah beri salam, "Assalamualaikum warahmatullahi." Asyik. Aku sangka orang tua yang tahu. "Waalaikumsalam warahmatullahi." Yang dia tanya. Lebih baik dia kata. Sampai depan tu ada lagi hamba Allah beri salam, "Assalamualaikum warahmatullahi." Dengan angkat tangan tu. Asyik. Dia pun jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi." Dia angkat tangan dulu. Masih ini belajar tak habis kan tuan-tuan, jatuh longkang masuk pagi lah kita. Kena belajar bagi habis. Jangan pilih-pilih ilmu. Kena berguru. Kena belajar. Esok jangan jadi tak belajar. Ya, dia dapat anak, tunggu dia pos natal. Sekejap lagi ada misi bawa keluar. Kebetulan yang keluar itu misi Cina. Dia kata, "Mana bulan-bulan?" "Ambil anak ni, azan," kata misi. Dia pun pegang. Lama tak bunyi-bunyi, misi kata cepat sikit, "Cik, anak nak menyusul." Yalah, dia kata nak tarik nafas ni. Dia pun mula. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Bahan tak dilayu. Lambat lagi, "Raya cik." "Ini raya Cina baru ni." "Isi Cina pun tahu."
Saya dengar satu ceramah. Ustaz penceramah bercerita, beliau menunggu di mana di pos natal. Isteri yang nak bersalin. Ada seorang abang itu duduk bangun, duduk bangun dengan muka gelisah. Tak senang sekali. Puluh kilo, puluh kilo. Ustaz penceramah pun bertanya, kenapa bang? Ialah, isteri saya nak bersalin. Isteri saya pun nak bersalin juga, kata ustaz. Relaxlah, tenang. Dia kata, tak boleh. Saya belum selesai ini semua-semua ni. Saya tak boleh nak tenang, saya boleh nak duduk. Kenapa? Sebenarnya. Abang itu pun menjawab, dia kata, ialah. Bila isteri saya bersalin itu, kena azan kan? Oh, rupa-rupanya. Dia bimbangkan diri dia. Bukan dia bimbangkan isteri dia. Dia bimbangkan diri dia. Tak boleh nak azan. Ustaz penceramah kata, tak apalah pak, biar saya tolong azan. Duduklah dia. Ustaz penceramah pun tepuk ke. Ni anak yang keberapa pak? Ni anak yang ketujuh. Tujuh dah orang anak ni. Masya Allah. Dapat anak, dia kontrakkan kepada apa? Pogat hak jaga situ. Hak dia jaga di pintu pos natal. Tolong azan pak cik. Oh, kau maksud. Pasal apa ni tuan-tuan? Tak belajar. Tunggu mati. Alasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti hijrah daripada iman taklid kepada iman ilmu dengan cara apa? Dengan cara belajar. Belajar yang ilmu-ilmu fardhu ain ni wajib tuan-tuan. Qalabun ain fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib kepada setiap orang muslim, setiap orang Islam. Tak perlu tambah muslimah. Muslim itu sudah masuk muslimah. Dalam hadis sahih hanya sebut muslim. Ala kulli muslim. Setiap orang Islam wajib tuan-tuan. Jadi kita sampai ke iman ilmu belum tentu lagi selamat. Kenapa tuan-tuan? Kerana kebanyakan ilmu sekarang ni masuk ke telinga, lekat ke kepala, tak menjunam ke hati dia. Dia tidak menghayati dan tidak diamalkan. Al-ilmu bila amalin ka syajaratin bila samarin, kata pepatah Arab. Hukama Arab mengatakan apa? Dia kata ilmu tanpa amalan seperti apa? Seperti pokok tak berbuah. Ada pokok mata kucing depan rumah kita. Rimbunnya bukan main, tapi sayangnya tak berbuah. Tuan-tuan buat apa? Tebang je tak? Kawan-kawan saya dulu ubah sikit. Dia kata, al-ilmu bila amalin kasayyaratin bila steering. Ilmu tanpa amal seperti kereta tak ada steering. Kereta tak ada steering ni buat apa tuan-tuan? Tak pakai rumah buat kuat ayam. Tahan lah dulu. Pokok tak buah boleh ke kata tuan-tuan buai? Kata orang lah. Ini pokok tak buah langsung. Bukannya tak buah, mati pula tu. Tak tebang. Tak tebang juga. Jawapannya, empat ke rumah lah. Empat ke dapur lah jawapannya. Orang tak pagar langsung, ni pokok mati lah. Itu tuan-tuan. Kena amal. Barulah dia berbuah. Barulah iman kita tu naik ke iman ayat. Iman yang berbuah amalan, dan amalan itu mesti berbuah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu adalah agama. Itulah agama. Baik itu dalam Quran disebut, alladzina amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Ilmu mesti berbuah. Kalau tidak berbuah, iman ni iman ilmu. Dia zaman-zaman sekarang ni kita tengok belajar sekolah agama tapi main takut pakai lo pendek. Saya tengok zaman-zaman kita dulu lekat juga piah je lama pendek. Bila balik kampung Pak Imam suruh jadi imam, suruh buat kuliah dan pakai. Di zaman-zaman sekarang ni super lebih kurang. Yang belajar sekolah agama, yang tak belajar sekolah agama pakai. Iman apa? Iman ilmu. Belum tentu selamat tuan. Iman itu mesti dihayati dan diamalkan. Barulah kita naik ke iman ayat. Orang iman ayat ini buahnya ilmunya sudah berbuah, amalan-amalan saleh, dan amalan saleh itu berbuah. Buahnya apa? Buahnya akhlak yang mulia. Mesti ada ikhlas di dalamnya. Untuk dapatkan ikhlas ini kita kena belajar tasawuf.
Kita kena didik nafsu kita daripada nafsu amarah. Nafsu amarah ni nafsu yang bawah sekali. Nafsu yang berbangga dia buat jahat. Bukan dia nak buat baik, tapi malah-malahan dia berbangga dengan buat jahat. Dia buat jahat, dia tinggal semayang. Misalnya, dia rasa apa? Rasa tak bersalah. Rasa tak ada apa-apa. Kur saja. Inna nafsa la'amaratu bisu. Ini yang Allah SWT sebut dalam Quran. Sesungguhnya nafsu amarah itu sangat mengajak kepada apa? Kepada kejahatan. Ini nafsu hak bawah sekali ini. Sifat-sifat yang terkeji, sifat-sifat mazmumah, semua ada bersarang dalam hati dia. Wujud semua riak, takabur, semua ada laku dalam hati. Terdekut bakhil syahid ada dalam diri dia. Terdekut tuan-tuan. Terdekut bukan sekadar bakhil. Bakhil ini tahan juga. Dia tak terdekut dengan anak isteri dia. Dengan diri dia tak terdekut. Syahid. Syahid ini terdekut dengan diri dia. Dengan anak dia kedekut. Dengan isteri dia kedekut. Dengan diri dia kedekut. Pergi ambil cocok duit di ATM. Cocok keluar 200. Duit tu seolah-olah cakap pada dia, hai manusia, masuk balik aku dalam ni. Buat aku belanja. Simpan. Masuk balik. Pergi blok bisnes blok. Masukkan semula duit itu. Syahih. Arwah ayah saya pernah baca cerita. Maknya bercerita, nenek saya bercerita. Cerita ini mungkin dalam hampir 100 tahun lah. Mungkin. Ada seorang orang kaya yang banyak kebun, luas ladang depan. Dia ada dua sifat dia yang tidak elok. Yang pertama, dia tidak makan dengan orang-orang yang tidak ada kebun. Dia bergaul dengan orang-orang yang ada kebun, ada harta saja. Yang kedua, dia seorang yang sangat terdekut, kata pada diri sendiri. Dia panggil syahih. Kedekut tak kedekut dia. Dia beli ikan talang. Tuan-tuan tahu ikan talang. Ikan talang kat sini lah. Ikan talang. Dia gantung kat tengah rumah dia. Bila nak makan, dia bukan ambil goreng. Dia ambil tengok. Tengok sedapnya ikan talang suap. Sedapnya ikan talang suap. Pada satu hari, tuan-tuan, dia hilang. Orang cari selama seminggu tidak berjumpa. Akhir sekali orang kuli-kuli dia, kuli yang menoreh getah dia ni, apa ceritanya, tak menoreh seminggu dia masuk pun getah tengok-tengok, pum, bangau, kubang. Tengok-tengok dia ada menoreh seminggu. Ambil kumpul-kumpul tulang apa semua, mandikan di Sungai Pahang. RM100, upahnya pada orang. Pincang, orang Pahang panggil pincang. Bubur dalam kain, dalam Sungai Pahang memandikan empat satu ini. Ini tuan-tuan syahih. Kerikut ini kena buang, kena mujahadah. Barulah kita nanti hijrah ke mana. Nafsu lawamah ni ada sikit-sikit lah. Dah rasa penyesalan bila buat dosa. Dah rasa tidak senang bila kalau tak semayak. Dah rasa nak menderma. Sedekah itu bukan setakat yang wajib, yang zakat ini dia bayar, yang sunat-sunat ini pun dia nak buat lah. Tapi ada lagi wujud, ada lagi semua, ada lagi riak nak menunjuk orang. Ada lagi sifat mazmumah itu. Nak derma itu pun boleh gulung banyak-banyak sikit itu. Masuk lama-lama supaya orang fikir kanan tengok hari Jumaat. Sekali itu tuan-tuan, dia nak tunjuk lebih sikit, dia gulung duit. Dia masuk, dia ujung tu. Dia tengok-tengok baru dia cam, rupanya not RM50, bukan hak RM1. Dia pun dah terbolong, malu, masuk dah juga. 3 hari, 3 malam tuan-tuan, duduk teringat. Ini, melengu. Ni. Lawamah, tapi dah mula dah tu. Ay, tak betul aku ni, tak betul aku ni. Itu lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan nafsul lawamah. Dah ada sikit-sikit alhamdulillah. Perlu mujahadah lagi. Nak hijrah ke nafsu yang seterusnya. Nafsu yang selamat. Kena lawan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Allah jamin ini. Sesiapa yang bermujahadah ke jalan di jalan aku, maka kami akan tunjukkan jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Kalau kita belajar
secara syarak ni tuan-tuan, dia ada masuk dua taukid penekanan penegasan pada fi'il mudhari' ni. Yang pertama lam taukid la lana yannahum, di hujungnya ada nun taukid fakilah, dia panggil nun yang bersyadar itu. Maksud apa? Nescaya pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Wa inna Allah, satu lagi penegasan, sesungguhnya la ma'al, lam tu lam taukid, nescaya pasti, pasti bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Siapa yang melakukan kebaikan, orang sentiasa berjahat dan berjahat, lawan nafsu, lawan nafsu, untuk tundukkan nafsu dia, berhijrah ke nafsu yang ketiga, nafsu mulama. Lawan, 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 jangan tunggu ikhlas. Tuan-tuan, ada orang juga, kenapa tak tutup arah ni, nak tunggu ikhlas daripada timbul hati nurani. Bila nak tunggu, bila nak mari ikhlas, tuan-tuan, kenapa tak semayang? Nak semayang? Nak semayang ni? Nak tunggu jadi ikhlas. Kenapa nak tak derma? Nak tunggu ikhlas. Buat apa derma-derma ni? Kalau tak ikhlas, tak dapat apa satu. Bila nak mari ikhlas, tuan-tuan. Cara dia ialah masuk singgit minggu ini. Rasa tertekan lagi, rasa terbeban lagi, rasa menderita lagi, teringat lagi. Minggu depan aku masuk singgit, aku nak dindiknya. Aku nak tunggang nafsu ni, bukan yang bagi nafsu tunggang aku. Masuk RM2 pula. Teringat lagi, masuk RM3 minggu depan. Baru dia, baru dia mana? Ini dia panggil mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah SWT bantu. InsyaAllah. Kenapa? Kerana meninggalkan perbuatan baik, kerana orang pun riak juga. Baik kita buat. Mudah-mudahan satu masa nanti riak itu hilang. Barulah kita naik, tuan-tuan. Barulah kita hijrah, tuan-tuan, ke satu nafsu, tahap nafsu dia panggil nafsu mulhama. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nafsu mulhama ini nafsu yang sudah ada bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ada panduan-panduan Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjuk jalan-jalan dia, Allah beri jalan, tunjuk jalan-jalan ini jalan keburukan, ini jalan kebaikan, kebajikan. Beruntunglah orang yang mensucikannya, qad aflaha man zakkaha, dan rugi orang yang mengotorkannya, qad khaba man dassaha. Nafsu mulhamah, nafsu ini nafsu yang selamat, insyaAllah. Walaupun sudah masih belum stabil cukupnya, tapi kebanyakan sifat-sifat mahmudah itu sudah ada. Sabarnya ada, redanya ada, pemurahnya ada, ngasihnya ada dan sebagainya. Cuma masih belum cukup stabil. Tapi kalau duduk di iman, di nafsu ini, tuan-tuan, alhamdulillah, iman ayah dah tu, iman orang soleh dah tu, iman mukmin lah tu. Kalau boleh lagi naik ke mana? Naik ke nafsu yang keempat, mutmainnah. Mutmainnah ini nafsu yang dijamin oleh Allah SWT masuk surga. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan suka dan disukai, redha dan diredhai. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh dan masuklah ke dalam syurga. Nafsu mutmainnah ini nafsu wali. Ini dipanggil wilayah sughra ataupun wali kecil tadi. Kalau kita tak sampai ke tahap itu pun, kita duduk di nafsu mulhamah pun dah jadi, tuan-tuan. Duduk di tingkat iman ayyan pun sudah jadi dah, tuan-tuan. Untuk itu kita perlu berhijrah. Hijrah daripada nafsu amarah ke nafsu lawamah. Daripada nafsu lawamah kepada nafsu mulhamah. Daripada nafsu mulhamah ke nafsu mutmainnah dan seterusnya. Daripada iman taklid, kita pindah ataupun hijrah ke iman ilmu. Dari iman ilmu, kita pindah ke iman ayyan, iman orang saleh ini. Alhamdulillah, selamat insyaAllah. Apa semua-semua itu? Jalannya tidak boleh tidak, tuan-tuan. Ilmu. Dan ilmu itu adalah ilmu fardu'ain.
ilmu yang wajib kepada setiap orang Islam. Ain itu kepada setiap kepala. Setiap kita ini perlu menuntut ilmu. Ilmu yang kita katakan tadi apa? Ilmu akidah, ilmu fiqah, ilmu tasawuf. Ilmu akidah ini juga ilmu fiqah, dia panggil fiqhul akbar. Ilmu fiqah, ilmu syariat. Ilmu syariat zahir dia panggil. Ilmu tasawuf, ilmu fiqah dia panggil fiqah batin ataupun syariat batin. Dan apa? Yang lupa kita nak sebut tadi, ilmu tasawuf ini mengesahkan pahala. Ilmu tauhid mengesahkan akidah, ilmu fiqah mengesahkan ibadat, dan ilmu tasawuf mengesahkan pahala. Mengesahkan pahala macam mana? Kalau kita akidahnya betul, ahli sunnah wal jamaah, fiqahnya betul, kita buat berdasarkan kepada ilmu yang kita belajar, bukan semata-mata taklid, kata muttabih, kita ikut dengan dalil, kita tahu apa dalilnya misalnya. Bukan main ikut-ikut. Orang semayang, kita semayang. Orang rukuk, kita rukuk. Kenapa kita rukuk? Pak Imam rukuk. Macam arwah saya, ayah bercerita. Arwah ayah saya bercerita, Tok Guru-nya bercerita. Ada seorang mu'allaf Cina minta pada Pak Imam nak belajar semayang. Pak Imam kata, mudah saja semayang. Ikut belakang saya semayang. Dia pun bayar betul-betul di belakang Pak Imam. Waktu sujud yang pertama itu, ada seorang dajjal Melayu belakang ini, belakang sini ini. Ya, ayah saya menggunakan istilah itu. Mungkin itu gurunya juga menggunakan istilah dajjal. Ada seorang dajjal di belakang. Dia tepuk punggung Cina mu'alaf. Tepuk. Yang mu'alaf ini ingatkan begitulah cara sembahyang. Siapa di depan ya? Pak Imam. Dia pun tepuk, tepuk punggung Pak Imam. Pak Imam kata nak, kata Cina. Sujud yang kedua itu dajjal di belakang ni tuan-tuan tak puas hati. Dia tepuk bagi puak lagi, bagi senang. Puk, kata dia. Cina ni pun cepat-cepat tepuk Pak Imam. Puk, kata dia. Pak Imam pun angkat kaki kanan, tajam ke belakang. Dia pun, Cina pun tajam ke belakang. Habis terbalik satu surau. Kata, Pak Imam kata, ini semayang banyak sakit. Pasal apa tuan-tuan? Ikut, main ikut, mata-mata ikut. Lepas itu, nak kena pilih tu guru. Tu guru. Jadi, kena pilih tu guru. Hanya main ikut-ikut saja begitu. Ini tuan-tuan. Jadi, kena betul tata caranya. Dan kena belajar tasawuf. Kita katakan tasawuf ini adalah syariat batin. Syariat batin kenapa? Dia mengesahkan pahala kita. Betullah ikut fiqahnya. Tetapi apa? Tetapi dalam hatinya ada riak. Bebas daripada riak, mari sum'ah pula. Tak ada sum'ah, mari unjuk pula. Riak ni buatkan orang dekat ataupun meninggalkan orang. Mari pak mentua rumah dia pula dari sibuk. Lentur getah kat dapur dengan batuk-batuk pun semua semayang. Mari pak mentua rumah, sibuklah dia nak pergi surau masjid. Kalau tak mari, tak ada. Buat kerana puak mentua. Nanti Allah SWT kata, mu dapatlah pahala daripada mu mentua. Puak mentua puji dah. Itulah pahalanya, ganjarannya. Buka amalan kosong. Rupanya buat kerana riak, dapatlah dengan ganjaran di dunia. Kalau tak kerana riak pula, nak sum'ah. Sum'ah nak kepuji orang. Oh, bagus dia tu. Jumpa dia tu. Warak dia tu. Alim dia tu. Dan sebagainya. Ataupun paling-paling tidak yang mari ujung. Ujung ni apa tuan? Bangga diri. Perasan. Lepas-lepas bangun. Dia tengok. Ay. Orang lain main bahagian dua rakaat dia. Aku seorang empat rakaat. Pak Imam. Pak Imam pun dua rakaat juga. Boleh tahan aku ni. Ha, mari ujung. Habis pahala. Sebab tak belajar tasawuf. Tasawuf ini mengosongkan hati kita daripada sifat terkeji itu, dapatkan sifat terpuji, takhali, tahali, baru dapat tajalli, dapatkan nikmat iman itu.
Itu tasawuf. Bukan kita bercakap tentang apa, tentang istilah macam-macam makam, 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 sampai ke satu makam dia panggil makam al-yakin. Wa'budu rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Naklah kamu sembah Tuhanmu sehingga datang yakin pada kamu. Ayat Quran. Maka kita dah sampai pada yakin ini, kita tak payah mayar. Ini semua kulit-kulit belaka yang nak kita isinya. Kalau kita beli durian itu, kita kulit buang saja, ambil isi. Amboi, sedapnya cakap. Ini nak cemah barang ni. Ha, dengan pengikut Hasan anak Imam. Dengan Hasan anak Imam. Arwah ayah saya, tukar reportnya waktu di... Banyak pula cerita tentang arwah, tak apa. Tukar reportnya di kampung. Bila dah tahu begitu, nak berparang. Kenapa? Kerana tahu saya, hak kulitnya isi-isi ni yang tak ada kulit ni. Tak nak kulit, nak isi saja. Isi-isi tak ada kulit ni, tahik je. Oh, marah. Parang. Oh, macam mana parang? Ha, tuan-tuan. Sampai makam ini, main sedut-sedut je. Tak payah mayat. Main niat-niat je, tak payah mayat. Dia kata, makam yakin dah sampai. Makam fillah lah, makam pakak billah lah, macam-macam istilah. Kononnya tasawuf tinggi-tinggi. Masya Allah. Ya, foundationnya, landasannya, apa asasnya, lumpuh. Tiba-tiba kita nak bina satu bangunan bertingkat-tingkat, tinggi makamnya. Sampai ke makam yakin, dan bayar. Main sikit-sikit saja. Dia tak tahu yakin dalam ayat itu. Apa makna yakin dalam hidup kita ni? Apa yang paling kita yakin? Apa dia tuan-tuan? Mati. Mati. Sehingga mati. Sehingga datang mati. Kena sembah Allah SWT selagi bernyawa. Selagi waras sedar. Maka wajib mayat. Tak mampu nak diri duduk. Tak duduk baring. Tak baring. Ha, memang baring. Nelentang misalnya. Bergerak. Isyarat dengan mata. Mata pun tak boleh nak celik. Dengan hati tuan-tuan. Wajib. Wajib tetap wajib. Itu ajaran mak sebenar. Tapi salah ajaran. Kenapa? Kerana tak lulus ilmu faktor ayat. Baik itu penting yang belajar ini. Mari sama-sama kita hijrah tuan-tuan. Hijrah daripada alam kejahilan kepada alam ilmu, alam cahaya. Dan daripada alam cahaya itu insyaAllah. Jadi puluh jalan kita untuk terus beramal. Dengan amalan itu kita akan dapat satu buahnya, iaitu akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia ini adalah agama itu sendiri, adalah Islam. Wallahu a'lam. Saya pun nak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita kena membaca surah Al-Asr.